الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam ini hari Isnin dalam Selasa di dewan yang sangat indah ini dapat bersama-sama kita di Majlis Muafakat Nasional yang mana kita telah didatangi oleh ramai tokoh-tokoh daripada kedua parti Islam yang besar iaitu daripada UMNO dan juga daripada PAS. Di sini saya selaku MC pada malam ini bersama-sama dengan Yang Berhormat Sufian Jalil. Alhamdulillah, godong lama. Jadi saya sekali lagi saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang di luar dapat datang ke dalam lebih selesa, lebih apa dia jelas suara dia datang ke sini, insya-Allah kita bersama-sama dalam Majlis Muafakat Nasional. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat bersama-sama dalam satu majlis yang saya percaya majlis yang disukai oleh Allah Ta'ala. Bila disukai, insyaAllah dia menjadi ibadat kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sempena ceramah perpaduan ummah ini di peringkat Dun Ceno, saya mengucapkan terima kasihlah kepada penganjur kerana mengajak saya jadi pengacara majlis. Pengacara majlis ini dia tidak tertekan sangat. Dia tidak macam penceramah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita pada malam ini akan membawa tokoh-tokoh tempatan kita dan tokoh daripada Kuantan untuk menyampaikan ceramah-ceramah Muafakat Nasional ini. Selepas 14 hari bulan September di Dewan Merdeka, kita semua menyaksikan titisan air mata daripada orang-orang PAS dan orang-orang UMNO pada tarikh itu. Air mata ni ada tiga makna tuan-tuan. Sama ada air mata insaf, akan selama ni kita tak bersama. Air mata sedih, saya umumkan ketibaan Yang Berhormat Dato' Sri Shahniza binti Haji Samsudin, Ketua UMNO Bahagian Maran, ADUN Kuala Sentul dan juga Exco Kerajaan Negeri Pahang. Dipersilakan Dato' Sri. Baju hitam putih tu macam pengacara majlis, hitam putih. Jadi sukalah saya nak memperkenalkan penceramah kita, ceramah kita pada malam ini. Majlis kita akan dimulai dengan ucapan aluan daripada tuan rumah dia Yang Berhormat Ustaz Mujibur Rahman bin Ishaq, ADUN Kawasan Ceno. Kemudian disusuli oleh saudara Ustaz Hamizi bin Yaakob, Ketua Pegawai Khas Yang Berhormat Menteri Besar Pahang. Orang putih panggil CSO. Dia kalau ada C depan tu maknanya orang besar tu. CEO, Ketua Pegawai Eksekutif. COO, Ketua Pegawai Operasi. Ini CSO, Chief Special Officer kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Yang ketiga kita ada Tuan Haji Asnan bin Harun, Yang di-Pertua PAS Kawasan Maran, yang juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang. Ni hebatnya orang sini ni. Yang keempatnya, surat itu tokoh kita Yang Hormat Datuk Samsul Najmi bin Haji Samsudin. Belum sampai ya? On the way. Kalau dalam WhatsApp tu OTW. Sambung, Tuan Haji, sambung. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa sangka, siapa sangka setelah betapa puluh-puluh tahun, maka pada hari ini kita duduk sepentas. Kita berceramah sepentas. Kita berceramah kongsi mikrofon. Ini adalah satu perkara yang kalau difikirkan
dua tahun dulu pun kita tidak akan terfikir. Ini adalah perkara yang ajaib, yang mana kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah berdakwah, memberi ajaran Islam kepada orang-orang kafir Makkah. Setelah itu beliau berpindah, berhijrah ke Madinatul Munawwarah selama 10 tahun di sana. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang Madinah telah menerima baginda Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat, yang mana mereka ini orang-orang Ansar telah menerima kaum Muhajir, dan mereka bekerjasama lebih daripada adik-beradik. Kalau orang Ansar ada 3 kedai, satu kedai diberi kepada orang Muhajir. Kalau dia ada isteri ramai, satu isteri diberi kepada orang Muhajir yang lawa. Betul tak? Ini kelebihan. Mereka telah bersama-sama bantu-bantu lebih daripada adik-beradik. Dulu kita pernah berkelahi, dulu kita pernah berkata, dulu kita pernah macam-macam. Tetapi sekarang dengan muafakat nasional, maka kita bersama-sama. Siapa sangka belum cukup setahun kita boleh bersama-sama satu pentas. Siapa sangka belum cukup setahun kita berada bersama-sama. Pada hari ini kita lihat, hari semalam, hari ini kelam kabut satu Malaysia. Tak tahu esok siapa kerajaan. Kalau sekiranya kita dalam muafakat nasional, kita bersama-sama, bekerjasama, bergandeng bahu, kita matlamat yang satu. Dua-dua ini adalah parti Islam yang paling besar sekali. UMNO dan PAS, parti Islam yang paling besar sekali. Maka kita bekerjasama dan kita lihat bagaimanakah keadaannya. Baru beberapa bulan kerajaan negeri Malaysia telah jatuh. Kerajaan Pakatan Nasional telah jatuh. Baru kita bersama-sama. Belum kita bergerak lagi. Baru kita, kata orang, baru nak berbaik. Maka pada hari ini jatuh Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi kita lihat, kalau kita betul-betul teruskan lagi, jangankan 13 tahun, jangankan 10 tahun, jangankan 3 tahun, entah-entah besok Kerajaan Pakatan Harapan akan jatuh dan kita Muafakat Nasional akan dapat Putrajaya. Kalau Rasulullah SAW balik ke Mekah dipanggil Fatah Mekah, kita akan balik ke Putrajaya, Fatah Putrajaya. Kerajaan kita akan terdiri daripada dua parti Islam yang paling besar sekali, iaitu UMNO dan PAS. Dan insya Allah, kalau tuan-tuan dan puan-puan percaya, mana tahu besok kita akan dapat Fatah Putrajaya pada hari esok. Percaya tak? Jadi saya, ya tuan-tuan, kita akan habiskan program kita pukul 3 pagi. Ya. Yeah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mulalah majlis kita ni. Ni kalau biar kamu berdua ni tak ada cara ni. Baik tuan-tuan, untuk mulakan majlis kita pada pagi malam ini, yang dikasihi Tuan Guru Tuan Haji Muhammad Baki bin Osman, yang dihormati Barisan Kepimpinan PAS dan Barisan Kepimpinan UMNO, yang diketuai oleh Datuk Seri Saniza binti Haji Sasudin dan Tuan Haji Asnan bin Harun, kita mulakan majlis kita dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. So, untuk memulakan majlis, mula-mula majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Ustaz Mujibur Rahman bin Ishaq, Adun Kawasan Cenoh, untuk menyampaikan kata-kata aluannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qaidana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang berusaha kedua-dua pengacara majlis yang berhormat Tuan Encik Sofian Abdul Jalil, yang berusaha IR Sadimi, dihormati lekasihi Datuk Seri Hajah Syahniza binti Syamsuddin, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang, merangkap ADUN Kuala Sentul, juga Ketua UMNO Bahagian Maran. Dan hormati lekasihi Tuan Haji Cikgu Hasran bin Harun, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, merangkap yang diputuh PAS kawasan Maran, semua sof kepimpinan UMNO Bahagian Maran, PAS kawasan Maran, Ashabul Fadilah, Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Baki Osman dan semua yang hadir, tempat-tempat muslimi muslimat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita berada di dewan yang sangat selesa ini dalam majlis ceramah perpaduan ummah tajaan muafakat nasional yang julung kalinya kita adakan lebih-lebih lagi seberang sini. Dan kebetulan pula pada hari dua ni kita dikejutkan dengan peristiwa kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi malam ni boleh baca talqin lah boleh jadi. Ada buat kitab talqin ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melihat betapa pincangnya dalam menguruskan negara, lebih-lebih lagi yang terkait dengan Islam dan juga Melayu. Maka dengan sebab itulah pada hari ini kita melihat apabila ketua kerajaan Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, maka semua pakat sokong Melaka lah, setujulah. Jadi ini yang berlaku pada hari ini dan kita tunggulah hari dua ni apa yang akan berlaku. Jadi pada malam ini saya juga ingin menyampaikan salam daripada yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim, Tuan Man yang tidak dapat hadir pada malam ini kerana berada di Putrajaya untuk membincang, bermesyuarat bersama-sama untuk menubuhkan kerajaan yang baru, yang sejahtera insyaAllah. Pun begitu, saya mengambil kesempatan ini mengalu-alukan kedatangan penceramah kita, pimpinan-pimpinan daripada PAS dan juga UMNO. Begitulah juga mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan untuk mendapat maklumat berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam negara kita ini insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat maklumat dan kita bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan untuk negara kita dalam kita menjamin kesejahteraan rakyat dengan kita mempertahankan Islam, kedaulatan Islam, kedaulatan perlembagaan, khususnya hak-hak istimewa orang Melayu dan yang terkait dengannya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan malam ini tuan-tuan akan mendapat maklumat dan apa yang patut kita buat selain daripada kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita apa yang kita nak selama ini, insyaAllah mudah-mudahan dia memberi kebaikan
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam firman-Nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat? Tidak sampai kepada kamu ilmu berkenaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, memusnahkan ashabul fil, yakni tentera bergajah Abraha, di mana Allah Subhanahu wa taala nak bawa manusia, bagaimana sebuah kerajaan yang datang daripada Habsyah yang ingin ke Mekah meruntuhkan Kaabah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi gambaran kepada kita Allah Subhanahu wa taala juga boleh membuat sesuatu apapun yang dikehendaki olehnya. Masya-Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Taala kehendaki dia akan berlaku, dan apa yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu taala tidak akan berlaku. Jadi insya-Allah saya sekadar alu-aluan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada malam ini. Jadi sama-samalah kita bertakbir kuat sikitlah insya-Allah malam ni. Kita dah padu dan ni insya-Allah mudah-mudahan suara kita itu sampai ke Putrajaya insya-Allah. Takbir. 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 Walilham. Jadi cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang berhormat Ustaz Mujibur Rahman atas ucapan alu-aluannya. Kita teruskan majlis pada malam ini. Ceramah pertama kita, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Ustaz Hamizi bin Yaakob. Apa tadi? CSO. Chief Special Officer. Pegawai, ketua pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wasilli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kedua pengacara kita pada malam ini. Yang istimewanya YB jadi pengacara. Sepatutnya YB yang ceramah lah ni. Tapi YB kita jadi pengacara. Terima kasih kepada YB Encik Sufian bin Abdul Jalil dan juga kepada Tuan IR Salimin selaku pengacara kita pada hari ini. Yang berhormat Datuk Seri Saniza binti Samsudin, ahli Esko Kerajaan Negeri Pahang, merangkap Ketua Bahagian UMNO Bahagian Maran. Yang berhormat Ustaz Yang berhormat Ustaz Mujibur Rahman bin Ishaq, Adun Kawasan Cenuh, merakap naik yang dipertua PAS Kawasan Maran. Yang mulia Tuan Haji Tuan Guru Haji Baki bin Ismail. Yang Osman, mohon maaf Tuan Guru, Tuan Guru Haji Baki bin Osman. Yang saya hormati rakan penceramah pada malam ini iaitu Cikgu Hasnan bin Harun selaku WDP Kawasan Maran. Sahabat saya Encik Saiful Anwar bin Mokhtar, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Maran. Sekampung dengan saya Datuk Mukarram Shah. Ini orang kampung saya ni. Fedaul Jempol. Maknanya kami ni kecil bersama dahulu di Fedaul Jempol. Yang juga sebagai naib ketua UMNO Bahagian Maran. Yang bahagia Ustaz Ramli Awang ni. Timbalan YDP Kawasan Maran. Yang dihormati Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran iaitu Encik Muhammad Tasrif bin Sabarudin, pemimpin-pemimpin UMNO Bahagian, pemimpin-pemimpin PAS Kawasan, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Pertamanya, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lempah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita sehingga pada malam ini kita dapat berhimpun dalam satu majlis
yang kita panggil sebagai Perhimpunan Penyantuan ataupun Perhimpunan Perpaduan Ummah di kawasan Cenoh ini. Jadi nikmat yang Allah bagi pada kita sebenarnya banyak. Kalau kita nak hitung sebagaimana yang dinasihati oleh para ustaz mengatakan bahawa tak ada yang Allah bagi pada kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sampai kepada malam pertama bulan Rajab, di mana kita dinasihatkan untuk baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Kalau tak salah saya lah ustaz, malam ni malam pertama kita masuk bulan Rajab ya. Jadi kita dianjurkan pada ulama kita untuk membaca doa seumpama seperti ini dan banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita sampai kepada bulan Ramadan. Dan nikmat hidup ini sebenarnya tak boleh kita tentukan. Sebab itu kita tengok baru-baru ini kita dikejutkan oleh satu berita yang mana orang Malaysia yang hidup di Indonesia, Ashraf Sensley nama dia kan, yang kalau kita tengok dari segi umurnya baru 40 tahun. Umur 40 tahun. Masih muda. Dibandingkan dengan saya, mana dia jauh lebih muda daripada saya. Tapi pada umur 40 tahun, dia telah pergi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak ada kesempatan untuk beribadah dan tak ada kesempatan untuk berbuat amal keibadah. Tapi mudah-mudahan apa amal ibadah yang dibuat selama 40 tahun itu Allah terima. Tapi kita nak cerita pasal nikmat yang Allah bagi kepada kita pada malam ini. Kita dapat berhimpun satu majlis yang mana Allah bagi kepada kita. Dan dikatakan Ashraf Sensley ini sebenarnya dia mengamalkan hidup gaya sihat. Di kalangan artis-artis yang di Indonesia, dikatakan dialah orang yang paling mengamalkan kehidupan gaya sihat. Tapi Allah SWT telah tentukan tarikh kematian dia, maka matilah dia pada umur 40 tahun. Tapi kita alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama, dan mudah-mudahan kita doakan semoga Allah SWT sampaikan umur kita ni kepada bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun dalam satu majlis yang cukup besar sebenarnya. Majlis sangat penting sebagaimana yang diberitahu oleh AR Salimin tadi. 60 tahun kita ni berselisih faham di antara dua pasukan, kita kata. Lebihlah saya ingat kan, kalau ikut dari segi kita punya kemerdekaan tu mana 62 tahun maknanya. Selepas merdeka berlakulah perselisihan di antara parti, dua parti Melayu yang besar, iaitu parti PAS dan parti UMNO. Tapi alhamdulillah pada hari ini berlaku satu persefahaman yang mungkin tak disangka-sangka oleh mana-mana sesiapa sahaja. Tapi alhamdulillah Allah SWT telah himpunkan kita, telah kan satukan kita di antara satu sama lain. Walaupun begitu lama sekali berlakunya perselisihan di antara kedua-dua belah pihak ini. Dan kita terasa dengan wujudnya perhimpunan seumpama seperti ini, maka kembalilah kita pada fitrah yang Allah SWT beritahu kepada kita sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Kalau silap saya, kalau saya salah mohon maaf ya ustaz. Kita ni jarang tak jadi apa ni. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 kalau tidak saya kan. Allah beritahu kita apa ni, innamal mu'minuna ikhwatun kan. Sesungguhnya orang mukmin ni adalah bersaudara. Fa aslihu baina ahwaikum. Maka hendaklah kamu damaikan di antara saudara-saudara kamu. Ini firman Allah kepada kita. Allah beritahu kepada kita sebagai seorang Muslim, kita hendaklah menganggap saudara kita sebagai saudara. Tentulah sebagai saudara, kalau kita sebagai saudara, menganggap kita sebagai saudara, tentulah kita tak nak menyakiti hati saudara kita. Tapi apa yang berlaku selama ini, kita saling berbalas, saling berselisih faham dan sama lain. Tapi alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, dengan nikmat yang Allah bagi pada kita, hari ini kita telah berhimpun dan kita bersatu di bawah satu payung, iaitu Perpaduan Ummah. Parti terbesar Melayu di Malaysia ini, iaitu Parti PAS dan Parti UMNO telah bersatu. Sehingga kesatuan yang wujud ini telah mendekati pada orang kafir. Apabila timbul sahaja berita bahawa akan berlakunya penyatuan di antara Parti UMNO dan Parti PAS, maka orang yang tak senang menggelarkan ataupun namakan gabungan sebagai Taliban. Ini ketakutan kepada mereka. Menganggap sebagai penyatuan ini sebagai Taliban. Mereka nak menakut-nakutkan rakyat Malaysia yang lain terhadap penyatuan ini. Itu kegelisahan, ketakutan yang ada pada hati orang kafir terhadap penyatuan yang berlaku di antara orang Islam pada hari ini. Sebab itu apabila berlaku sahaja penyatuan, maka mereka telah menamakan penyatuan ini sebagai Taliban. Tujuannya untuk menakutkan kepada rakyat Malaysia.
menggambarkan seolah-olah kalaulah berlaku penyatuan di antara dua parti Melayu ini, maka akan berlakulah peristiwa sebagaimana berlaku di Afghanistan. Dan kita tahu bahawa di Afghanistan Taliban ini sangat kejam kepada orang-orang di Afghanistan. Tapi kita buktikan kepada mereka bahawa orang Melayu di Malaysia ini tidak sama seperti Taliban di Afghanistan. Sebab itu ketika mula-mula kita kata, kalau berlakulah seperti Taliban, tentulah tak ada patung Buddha yang besar di Kelantan sana. Orang PAS dah merintah Kelantan begitu lama, tapi patung Buddha ada dengan megahnya. Ada patung Buddha berdiri, ada patung Buddha duduk, ada patung Buddha berbaring dan sebagainya. Tak ada masalah. Di negeri-negeri lain, kita membenarkan berlakunya amal ibadah kepada penganut-penganut agama lain. Tidak ada masalah. Ada gereja, ada kuil dan sebagainya. Ini sengaja mereka cuba menakutkan kepada orang Indonesia ini terhadap penyatuan yang berlaku di antara umat Islam. Sebab mereka takut apabila berlaku penyatuan pada umat Islam ini, mereka takut orang Islam menguasai dan memerintah negara ini mengikut cara kita. Sedangkan mereka berkeinginan dalam hati mereka, mereka nak memerintah cara mereka. Sebab itu mereka cuba memecah belahkan di antara penyatuan yang berlaku seumpama seperti ini. Sebab itu kita sebagai seorang Islam pada hari ini, kita kena ingat bahawa penyatuan inilah satu nikmat yang ada pada kita. Nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita apabila kita hidup bersatu. Kalau dahulu kita kata selama kita bergaduh di antara satu sama lain ni, nak kata serabut sangat kepala ni. Bukan hanya kepada parti sebelah sini, ke parti sebelah sana pun berserabut. Masing-masing serabut apabila berlakunya perselisihan di antara sama lain. Kadang-kadang perkara tu perkara yang remeh-temeh saja. Tapi kerana kita tak baik, benda-benda yang kecil pun dianggap sebagai besar. Tapi pada hari ini, benda yang besar pun kita anggap sebagai kecil. Kenapa? Kerana kita telah bersatu. Apabila kita rasa kita nak memerintah negara kita ini, maka dengan penyatuan ini, satu perkara yang besar telah kita dapat kuasai. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang tuan-tuan lihat pada hari ini, bermula dengan penyatuan di antara dua parti ini, maka tergugahlah kerajaan yang kita namakan sebagai kerajaan Pakatan Harapan. Tapi kita nak cerita dulu bahawa pentingnya untuk kita sebagai seorang Muslim untuk bersatu padu di antara satu sama lain. Kan? Sebab itu Allah kata, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh pada agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Di antara kita ni, kalau orang tanya, sampai bila kita nak bersatu ni? Sampai bila tuan-tuan? Agak-agak sampai bila? Penyatuan ni, dulu ketika saya ingat saya ada seorang menteri, dia kata tujuan dia pilihan raya adalah untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Tujuan dia. Dah bila pilihan raya jatuh Perdana Menteri, dia dah ada tujuan dah. Tapi kita sebagai seorang Islam pada hari ini, sampai bila kita nak penyatuan ini? Kalau orang tanya kepada kita, kita kata hingga jannah. Til jannah. Kalau kita pergi orang-orang kaya, orang-orang nak kahwin kan? Kita selalu ucapkan semoga bahagia til jannah. Dan kita begitu juga pada hari ini. Apabila kita telah bersatu di antara kedua-dua parti ini, nama itu kita satu saja. Tidak akan berlaku lagi perpecahan di kalangan orang Melayu, umat Islam di negara ini. Walaupun mereka berbeza parti, mereka berbeza aliran, mereka berbeza pemikiran, tapi kalau kita menyebut tentang hal Islam, tentang bangsa kita, kita mesti bersatu hati. Dan ini kita akan sebagai titik permulaan bagaimana kita nak menjadikan penyatuan umat Islam negara ini kita sebagai satu penyatuan yang cukup kuat. Kalau orang tanya sampai bila? Til jannah. Sebab apa? Sebab apabila kita berlaku perselisihan ataupun kita berpecah belah, maka Allah beritahu kepada kita pula dalam surah Al-Anfal, dia kata kan, sekiranya kamu berpecah belah kan, tafashilu, dia kata akan hilanglah semangat kamu, watazhabu, akan hilanglah akan hilanglah kekuatan kamu. Apabila kita berpecah belah sahaja tuan-tuan, maka akan hilanglah semangat kita, maka hilanglah kekuatan kita, dan akhirnya mereka mulai menguasai kita. Ini yang kita tak mahunya. Hari ini kita bersatu padu, berjumpa, bertemu untuk memberi kekuatan kepada agama kita. Kita nak memanifestasikan, nak mengiklasikan ajaran yang ada pada agama kita ni dalam kehidupan kita. Dan kita nak menjaga negara kita ini kepada satu masa yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi bila berhimpun begini tuan-tuan dan puan, apabila ada perhimpunan seumpama ini, sebenarnya kita mengulangi sejarah kembali kepada negara kita.
Kalau kita baca buku sejarah negara kita ini, kita lihat orang Melayu dahulu pernah berhimpun, pernah bersatu. Kenapa? Kerana ketika itu mereka nak menolak kepada hasrat kerajaan Inggeris untuk menjadikan negara kita ini sebagai sebuah negara yang dipanggil sebagai Malay Union. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 1946, orang Melayu berhimpun, berkumpul, bersatu hati untuk menolak satu kuasa yang cukup besar ketika itu, iaitu kuasa British. British ketika itu baru menang, bukan menang PRU, menang peperangan dunia. Kan? Menang perang dunia ketika itu. Dan ketika dia kembali memerintah negara kita, datang, dia nak wujudkan satu negara yang dinamakan sebagai Malay Union kepada negara kita ni. Dan ketika itulah orang Melayu menjedari, sekiranya Malay Union tertubuh, maka banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan orang Melayu akan terhapus. Kedudukan Raja Melayu juga akan tergugat. Agama Islam juga akan tergeser. Kerana ketika itu, apabila Malay Union diwujudkan, di antara perkara-perkara yang dalam Malay Union ini, dia menjadikan raja tidak berkuasa. Raja hanya berkuasa ketika mana? Ketika nak melihat kepada jatuhnya hari raya atau jatuhnya bulan puasa. Itu sahaja yang diberi oleh Malay Union ketika itu kepada kepada raja. Dan apabila Melayu melihat perkara seumpama seperti ini akan berlaku pada negara mereka, maka mereka menuntut kepada Inggeris untuk menukarkan Malay Union kepada Persatuan Tanah Melayu. Ini sejarah pada negara kita. Sebab itu bila ada perhimpunan seumpama seperti ini, seolah-olah sebenarnya kita nak mengulangi sejarah yang pernah berlaku pada negara kita kepada orang Melayu. Hari ini kita berhimpun, berkumpul, kenapa? Kita nak menolak satu kerajaan yang lebih kurang sama saja dengan Malay Union satu masa dahulu, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan. Yang mana tuan-tuan tahu bahawa dalam sistem ataupun dalam Kerajaan Pakatan Harapan ini, mereka mula untuk mengecilkan perkara-perkara yang tentang kepentingan orang Melayu. Mereka cuba menolak apa yang dikatakan sebagai kesucian agama Islam. Mereka cuba membuat satu perkara yang akhirnya boleh menyebabkan agama dan bangsa kita terkeluar. Kenapa? Kerana memang asal mereka. Sebab itu hari ini, apa yang berlaku kalau kita lihat? Sebab itu saya baca dalam Facebook, Datuk Seri. Orang kata, orang Malaysia hari ini untung. Dia kata, boleh belajar. Bila berlaku je peristiwa Sajat pergi umrah, kita belajar tentang umrah, dia kata. Tahu tentang hukum hakam umrah, dia kata. Masa tu kalau kita ada Facebook, kita baca macam-macam. Orang cerita pasal umrah, kan? Tentang apa yang batalkan umrah, boleh tak sajak ni pergi semayang tempat perempuan dan sebagainya. Jadi orang semua tahu tentang umrah. Bila berlaku je kematian Abang Boce, orang belajar tentang faraid. Orang pun, ni faraid macam ni. Semua sibuk tentang faraid. Dan hari ni berlaku pergantian kuasa di negara kita. Ni perkara yang jarang, tak pernah berlaku lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah negara kita ni, tak pernah berlaku lagi peristiwa seumpama seperti ini. Apa yang berlaku apabila kita habis satu penggal, maka kerajaan mengumumkan membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya. Ini benda yang berlaku sebelum ini. Sebelum-sebelum ini. Pada hari ini berlaku satu peristiwa. Dan bila kita tengok peristiwa ni, sebenarnya saya tengok, tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat rupanya ramai juga di kalangan orang kita ni tak faham. Dia kurang faham tentang proses demokrasi kepada negara kita ni. Kan? Bagaimana proses demokrasi dalam negara kita ni? Dalam negara kita ni sebenarnya kalau kita tengok, dia ada 222 kerusi parlimen. Ini yang kita tanding ni, kan? Parlimen Maran, Parlimen Temeloh, Parlimen Pekan dan sebagainya. Seluruh Malaysia ada 222 kerusi. Jadi siapa yang nak merintah macam mana? Kalau orang yang nak merintah ni macam mana? Kan? Dia dalam sistem demokrasi kita, sesebuah kerajaan nak merintah, dia mesti memastikan dia ada simple majority. Simple majority. Maknanya ada separuh daripada parlimen berkenaan bersetuju untuk melantik parti ini menjadi kerajaan. Cuma dalam konteks negara kita pada hari ini, kita cerita sikit sebagai input. Dalam konteks negara kita ni ada 222.
Kalau 222 bagi 2, jadi berapa? 111. Jadi kalau 111, kalau Pakatan Harapan ada 111, Pakatan Nasional kita kata ada 111, siapa yang nak perintah? Siapa yang nak perintah? Sama banyak ni. Simple majority maknanya orang ni ada lebih pada orang lain. Sekurang-kurangnya mesti ada 112. Macam mana cara nak perintah? Adakah kita main lambung duit sit 10 sen? Tuan Mahathir berdatang jumpa Anwar. Okey, sekarang ni kau ada 111, aku ada 111. Kan? Sekarang siapa jadi kerajaan? Macam mana? Nak kata aku majoriti tak boleh. Aku 111, kau 111. Okey, kita lambung duit 10 sen. Kau pilih apa ni, kepala ataupun kau pilih bunga ke apa? Tak biasa main nama, kan? Gitu ke? Dia tak begitu. Dia tak akan berlaku seumpama seperti itu, kan? Dia sebenarnya kalau berlaku seperti itu, maka yang menentukan kerajaan adalah agung. Ni, yang menentukan kerajaan. Kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh membuktikan dia ada 111 ahli parlimen yang bersetuju untuk dia membentuk kerajaan, dan Tun Mahathir ada 111 ahli parlimen yang bersetuju untuk membentuk kerajaan, maka agung yang menentukan siapa yang akan menjadi kerajaan. Kalau agung sokong Tun Mahathir, Tun Mahathir lah akan jadi membentuk kerajaan. Kalau agung sokong apa ni, Dato' Sri Anwar, Dato' Sri Anwar lah akan menjadi kerajaan. Dan pada hari ini berlaku, yang kita tengok pergolakan pada hari ini adalah untuk menentukan siapa yang ada majoriti ni. Tun Mahathir ke ataupun Anwar Ibrahim yang ada majoriti. Tun Mahathir kata dia ada majoriti, orang yang menyokong dia. Dato' Sri Anwar pun kata dia pun ada, kan? Sebab itu kita tengok berlakunya peristiwa bagaimana ada ahli parlimen yang tanda dua tangan SD, kan? Ada dua SD. Dia sokong Tun Mahathir, dia pun sokong Anwar. Kan pening nak buktikan ketika tu, sekarang ni, kan? Terpaksa pula agung panggil seorang-seorang pula tanya. Siapa-siapa-siapa. Kan? Ini keadaan demokrasi pada hari ini. Kan? Dan kalau Tun Mahathir berjaya untuk membuktikan bahawa dia ada majoriti yang mencukupi, maka agung akan beri dia menjadi membentuk kerajaan. 3 minit lagi. Allah. Saya ingat dia masa panjang, kan? Saya skip yang cerita pasal demokrasi ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, dalam peristiwa ini saya tengok apa yang berlaku pada hari ini, kebanyakan daripada kalangan orang muda kita tak faham tentang sejarah. Hari ini kalau kita datang ni, kebanyakannya orang yang dewasa-dewasa, nak kata tua tidak, orang yang lebih dewasa. Tapi pemikiran orang muda kita mungkin berbeza. Hari ini kalau kita nak katakan kita bersatu, bagaimana kita nak rasa penyatuan itu adalah hati orang muda kita. Kenapa kita perlukan kuasa untuk ni? Kita nak berkuasa ni bukan untuk semata-mata nak berkuasa sebenarnya. Kerana kita nak berkuasa adalah untuk menentukan di mana letaknya agama dan bangsa kita. Itu tujuan kita berkuasa. Tapi orang muda pada hari ini dia lihat macam lain. Dia rasa tak kisah. Dia rasa tak kisah siapa saja berkuasa. Bagi dia, siapa juga berkuasa, macam tu je hidup dia. Padahal kita melihat dari segi lain. Orang yang berkuasa ini, dia menentukan dasar. Dia menentukan hala tuju. Dan bila mereka menentukan dasar hala tuju, maka ke mana negara ini akan dibawa. Sebab itu katalah kita lihat dalam kerajaan Malaysia baru ini, sebenarnya kegelisahan kita adalah kenapa? Kerana mereka membawa fahaman-fahaman yang sebenarnya ditolak oleh agama kita. Berlakunya fahaman liberal. Kalau tuan-tuan tengok, ada ahli di antara ahli parlimen Pakatan Harapan ini kata kita tidak boleh, maknanya persamaan agama ini kata, kebebasan agama ini dikata tak boleh hanya kepada orang bukan Islam sahaja. Orang Islam pun kena mendapat juga hak untuk kebebasan beragama. Maksud dia, kalau orang agama lain boleh memeluk agama Islam, orang Islam juga boleh memeluk agama yang lain. Ini maksud mereka. Jadi fahaman seumpama seperti ini adalah fahaman yang kita panggil sebagai fahaman liberal yang boleh mengancam masa depan generasi muda kita. Ada juga pembimbing mereka berkata, agama inilah sama, kata dia. Semua agama lah sama. Kita menuju matlamat yang sama. Fahaman seperti inilah fahaman sekular yang boleh menghancurkan akidah kita. Sebab itu kita menolak mereka. Sebab itu kita nak berkuasa supaya kita boleh menentukan ke mana hala tuju agama dan negara kita. Ke mana kita boleh bawa generasi kita pada masa akan datang. Sebab itu dalam pertemuan ataupun dalam perhimpunan yang dibuat pada tahun 46 oleh orang Melayu, mereka nak dapatkan kuasa supaya mereka boleh bawa ke mana agama mereka. Mereka boleh jaga bangsa kita. Pada hari ini sekali lagi kita mengulangi perkara yang sama. Kita nak berkuasa semata-mata untuk menjaga agama, untuk menjaga bangsa kita. Sebab apa kita lihat? Kalaulah
Negara kita di bawah kerajaan dipimpin oleh Pakatan Harapan. Mereka secara slow-slow, secara perlahan-lahan membawa negara kita kepada satu buah negara yang dipanggil sebuah negara sekular dan juga sebuah negara liberal. Dan juga kepentingan-kepentingan orang Melayu yang sebenarnya ada haknya dalam perlembagaan mula dihakis sedikit demi sedikit tanpa kita sedari. Dan yang lebih bahaya lagi, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tak nampak dari segi mata kasar kita, tapi tahu kita tahu adanya pergerakan untuk menghancurkan ataupun merampas kuasa daripada orang Islam. Mereka nak menjadikan negara ini sebagai negara sekular dan negara ini dipimpin oleh bukan Islam di bawah satu movement yang dipanggil Evangelist Christian. Ni nak cerita ni panjang pula. Tuan Pengerusi kata tinggal 3 minit. Jadi saya kena menghormati 3 minit. Mungkin di masa yang lain, kalau ada masa pertemuan, kita boleh cerita secara panjang supaya kita faham kenapa kita perlukan kuasa ini dan apa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka untuk menghancurkan negara kita. Ni kerana masa dah diminta stop, maka saya menghormati jugalah apa ni masa yang diberi dan saya mohon apa ni kemaafanlah sepanjang percakapan saya mungkin ada perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya lah kelemahan diri saya mohon maaf dan saya sudahi wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah dia ucapan daripada Ustaz Hamizi bin Yaakob, ketua pegawai khas Menteri Besar Pahang. Alhamdulillah. Selepas ini kita akan menjemput Cikgu Hasnan bin Harun, YDP PAS Kawasan Maran. Sebelum itu saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Indah sungguh baju Melayu dipakai pula dengan samping. Dua parti Islam bila bersatu, insyaAllah ilal fathul mubin. Terima kasih. Dipersilakan Cikgu Hasnan untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan ini menjemput dan mengalu-alukan ketibaan yang hormat Datuk Samsul Najmi bin Samsudin ke pentas. Ke pentas. Bismillah. Baju merah, kopiah merah. Mantan Exco Pemuda UMNO Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati pengurusi majlis, dua orang pengurusi majlis yang berhormat Sopian Jalil Adung Luit, saudara IR Salimi dan yang berhormat Datuk Sri Saniza bin Samsudin, Esko Kerajaan Negeri Pahang, Ustaz Datuk Samsul Najmi Samsudin, bekas Esko Dewan Pemuda PAS, Dewan Pemuda PAS, Esko Pemuda UMNO Malaysia, Ustaz Hamizi Yaakob, Ketua Pegawai Khas Menteri Besar Pahang, Yang Berhormat Ustaz Mujibur Rahman Adun Cuno, Ustaz Ramli Abdul Rahman Timbalan Ketua PAS Maran, Encik Saiful Anwar Timbalan Ketua UMNO Maran, Datuk Mukarram Naik Ketua UMNO Maran, Al-Fadir Tuan Guru Haji Muhammad Aki bin Osman yang turut hadir, Tok Pengulu kita, Tok Empat-Tok Empat, pimpinan-pimpinan masyarakat, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, rakan-rakan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dihormati Allah. Pertamanya kita panjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya, di atas nikmat iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kedua, bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat persaudaraan yang telah disebut oleh Ustaz Hamizi tadi, yang disebut ini kali kedua. Ini kali kedua ceramah secara rasmi Mufakat Nasional di antara UMNO dan PAS di Kawasan Baran,
Yang pertama dulu dalam bulan September, kalau tak silap, dibuat di Bandar Maran. Yang kedua di sini. Yang tiga insya-Allah di Dong Kuala Sentul, dan yang keempat insya-Allah di Dong Luit. Ceramah bersamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, awalnya saya nak ucap terima kasih kepada Tok Empat sini, ketua kampung sini dan pimpinan PAS Cenau Seberang ni. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat penduduk Cenau Seberang ni, macam Gelak, Teluk Melati, apa lagi, Sanding, Belawan, yang telah memberi kerjasama dalam menjayakan program ceramah pada malam ini. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan ini, insya-Allah memberi keyakinan kepada PAS dan UMNO untuk terus memperkukuhkan mufakat nasional insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi Ustaz Hamizi sebut sikit pasal sejarah politik PAS dengan UMNO. Saya sambung sikit. Dulu di Cenau saya dah sebut, tapi kok orang sini tak mendengar lagi. PAS ni perang dingin dengan UMNO sejak tahun 1957, sejak mereka. Lalu dalam pilihan pertama 1959, saya dah sebut Cenau ni, seulang balik untuk orang sini. 1959, PAS bertanding lawan Perikatan, UMNO lah tu, UMNO yang dominan. PAS kalah, tapi menang di Terengganu. Lepas tu kerajaan Terengganu 2 tahun 4 bulan, jatuh. Pilihan raya kedua 1964. Kelantan dapat kepas. Negeri lain semua Perikatan. Pilihan raya yang ketiga berlaku pada 10 Mei 1969. Tuan-tuan kena ingat tarikh ni. 10 Mei 1969 berlaku pilihan raya yang ketiga. Dan pada pilihan raya inilah gabungan pembangkang DAP, gerakan dan pelbagai parti memenangi banyak kerusi, menyebabkan kerajaan Perikatan di waktu itu gagal mendapat 2/3. Tuan-tuan tahu, 13 Mei, 3 hari selepas pilihan raya, berlaku rusuhan kau. Apa faktornya? Kerana gerakan pembangkang ini bergerak di Kuala Lumpur, menyatakan sangat senang hati menjatuhkan, mengalahkan, tidak mendapat 2/3 kerajaan Perikatan Perikatan di waktu itu. Lalu UMNO dan PAS menghulur tangan. Melihatkan kepada kepentingan Melayu dan Islam, mereka menghulur tangan, berlakulah permufakatan di waktu itu, lahirlah Barisan Nasional. Dan di waktu itu PAS bersama Barisan Nasional bersama dalam pilihan raya 1974. Lepas tu 1978 kelari balik. Berpisah balik. Sehinggalah 2018 pada PRU yang ke-14. Tuan-tuan bayangkan, daripada 1969 sehingga 2018 baru masuk 2019 baru nak berkawan balik. Tuan-tuan. Kenapa? Apabila kerajaan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya pada PRU yang ke-14. Tuan-tuan. Jadi oleh kerana melihat kepada cantiknya, manisnya persaudaraan ini, kita kena jaga baik-baik. Pimpinan PAS dengan pimpinan UMNO kena jaga hubungan. Orang PAS ada kelemahannya, UMNO pun ada kelemahannya. Kita kena menerima dan mengambil benda-benda yang kita boleh bersama dan tidak bersama dan hal yang kita tidak setuju bersama. Itu kita boleh raikan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan di sini juga diharapkan dapat mengadakan hubungan yang baik demi masa depan Islam itu sendiri. Saya nak sebut tuan-tuan, apabila berlaku jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan ni, tuan-tuan akan lihat kesan yang besar kepada 4 atau 5 buah negeri yang lain. Tuan-tuan tengok. Yang pertama saya sebut angka sikit. Saya ni dulu pengarah pilihan raya. Cerita pasal angka ni saya suka. Sebab itulah di antara cerita melayangkan macam mana nak mengalahkan UMNO dekat itu. Kita cari angka berapa agak nak menang di Maran ni. Nak menang di Cenau ni. Sekarang ni kita cari pula UMNO dengan PAS berpakat bilangan angka untuk mengalahkan kerajaan Pakatan Harapan seandainya berlaku PRU yang ke-15. Tapi rupanya kerajaan ini jatuh awal. Kita ingat kita nak tunggu PRU 15. Dalam percaturan kita di negeri Pahang ni, insya-Allahnya mufakat ni kalau berlaku terus kekal, tidak ada satu parlimen pun yang boleh dimenangi oleh Pakatan Harapan.
tuan-tuan. Ambil contoh di Temeluh. Kenapa Temeluh PAS kalah dan UMNO kalah? Pakatan Harapan Anwar Tahir menang mendapat undi 23,000. Lebihlah ada lebih-lebih. UMNO Saka ya, Datuk Saka, Datuk Seri Saka. Dapat 22,000 lebih. Temeluh ni PAS mendapat 14,700. Tuan-tuan campur kan? 22,000 campur 14. Jadi berapa agaknya? Ha, 36,000. Lebih. Berbanding dengan PS hanya mendapat 23,000 lebih. Itu satu contohlah. Begitu juga di Indra Mahkota, begitu juga di Kuantan. Mana lagi? Di Bentong. Dan berapa parlimen termasuk di Selangor, di Johor, di Perak, di Kedah dan pelbagai lain. Gabungannya. Sebab itulah gabungan insya-Allah di Kedah bila gugur Kerajaan Pakatan Harapan hari ini tadi, sekarang ini di Kedah kalau ikut atas kertas PAS ada 15 kursi. BN ada 3 kursi. PB BM ada 3 kursi. Jumlah ada jadi 23 daripada 36 kursi. Bermakna otomatik atas kertasnya kerajaan ini telah berubah. Kerajaan PS tinggal berapa kursi? Dia tinggal 13 kursi ya. 13 daripada 36 kursi. Begitu juga di Perak. Barisan Nasional ada 27 kursi. PAS ada 3 kursi. Bersatu ada 1 kursi. Dia jadi 31 kursi daripada 39 dan PS tinggal 28 daripada 59 kerusi. Kerajaan Perak juga jatuh. Pada Malang ni lah, nak kira dari segi bilangan tu dah jatuh dah. Kemudian di Melaka, BN ada 13 kerusi. PBBM bersatu ada 2 kerusi. Dia dah ada 15 dari 28 kerusi. Dah majoriti dah. Itu belum lagi campur yang PKR yang mungkin di sana ada kumpulan yang menyokong Azmin. Itu kes. Di mana? Di Melaka dah. Tengok pula di Selangor. BN ada 4 kursi. Selangor ni berat sikit. BN 4 kursi je. PAS 1 kursi je. Daripada 56 kursi. Orang bandar ni main. Dia terima cerita, dia telang bulat-bulat semua cerita. Akhirnya semua menyokong Pakatan Harapan. Dan hari ini kalau betul berlakunya, sebagaimana saya sebut tadi, PAS dengan BN dengan satu hanya ada 9 daripada 56 kursi di Selangor. Manakala DAP dengan PAN dengan PKR ada dia ada 19 kursi. PKR ada 28 kursi. Kalau PKR ni 20 kursi the group Azmin, bermakna Kerajaan Selangor juga jatuh. Dia akan pergi kerajaan barulah. Itu di Selangor. Manakala di Johor, di Johor PAS tak ada. PAS ada 1. BN 19. Bersatu ada 8. Ada 28 kursi. DAP, PKR ada 28 kursi. Sama banyak. Tak tahulah malam ni siapa yang kena beli dan siapa kena jual. Di Johor. Di Johor 28 sama 28 kursi. Jadi nak menunjukkan Kerajaan Pakatan Harapan ni betul lah dia jatuh hari ni, memang tidak stabil kekuatan. Itu belum lagi tuan-tuan melihat kenapa Kerajaan Pakatan ni tidak patut diteruskan. Alhamdulillah kita doa lah dia dah jatuh dan mudah-mudahan kerajaan selepas ni bertambah lebih baik. Dan kita tak tahu, percatuan politik ni sangat menarik. Malam ni tadi berita dimaklumkan bahawa pimpinan UMNO dan pimpinan PAS sedang bermesyuarat di PWTC sekarang ni. Adalah strategi yang patut dibuat untuk melihat kerjaan yang akan dibentuk di masa akan datang. Doakan yang terbaik untuk Islam dan Melayu insyaAllah. Tuan-tuan tengok kenapa Kerajaan Pakatan Harapan ni perlu dijatuhkan sebagaimana yang berlaku. Tuan-tuan tengok, saya nak sebut yang pertama, dia terlalu ekstrim. Tuan-tuan tahu ISIS. Tak pernah berlaku selepas ni. Orang bantah. Gagal. Tak apa. Yang kedua tuan-tuan, apa yang berlaku dengan Dr. Zakir Naik? Dr. Zakir Naik, saya ulang balik sejarah ni. Tuan-tuan kena tahu Dr. Zakir Naik ni pakar dalam perbandingan agama.
Dia boleh cerita pasal agama Hindu, baca kitab Hindu. Dia boleh cerita pasal agama Kristian, baca kitab Kristian. Akhirnya orang Hindu dengan Kristian boleh masuk Islam bila berbahas dengan dia. Lalu kumpulan DAP ni sangat marah menghalau Dr. Zakir Naik supaya balik, hantar ke India. Dan kita tahu kalau hantar ke India, biasanya kita akan tahu Dr. Zakir Naik tidak akan selamat. Yang seterusnya, tuan-tuan tahu apa yang berlaku tentang Jawi, Tuan Jawi. Tuan-tuan tahu juga, saya nak sebut balik. Dengan hanya minta 3 muka surat dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, pun dia bantah oleh DAP. Tuan-tuan tahu tak, kalau sekolah Melayu ni, kita setuju selepas ini, masukkan pelajaran Bahasa Cina, tuan-tuan bantah tidak? Tuan-tuan bantah tidak? Tuan-tuan tak hantar, saya setuju. Kita ambil 200 seminggu Bahasa Cina. Kita ambil 200 seminggu Bahasa Tamil. Sekurang-kurangnya, kita tahu maksud makna Bahasa Tamil atau Bahasa Cina bila orang bercakap. Walaupun kita tak boleh cakap, kita tak marah. Kita meraihkan. Tapi Tuan Jawi nak hantar 3 muka surat dibantah dengan menggabung semua ahli parlimen DAP dan beberapa NGO-NGO membantah Tuan Jawi ni. Tuan-tuan, ini nak sebut ekstrim tadi. Yang seterusnya, tuan-tuan. Kes rasuah Leng Guen Eng. Rasuah, semua dah masuk. Dah masuk dengan apa ni, maklumat mahkamah, dah pergi berapa orang saksi, dah SPRM beritahu ada lagi saksi yang akan dipanggil. Tiba-tiba dia batalkan. Tiba-tiba kes tu dibuang je, dibuang kes. Adik sampai ini tak tahu kes yang macam mana. LTTE Tamir Ilam dibabaskan. Tuan-tuan bayangkan, polis buat kerja bertahun-tahun buat kerja menyiasat kes ni dengan maklumat, dengan pelbagai info, dengan gambar, dengan kes transaksi wang dan pelbagai. Akhirnya dibabaskan. Jadi sebab tu saya cakap, sampailah masanya dan kita sangat bersetuju dengan kejatuhan yang berlaku pada maklum. Itu belum lagi tentang saya dah sebut dulu bagaimana kerjaan Barisan Nasional ini diburukkan dengan kes GST 19.4 bilion yang dituduh merompak, dan kita beritahu dalam parlimen dia maklumkan itu bukan rompakan. Ketua Audit Negara mengesahkan. Ketua Audit Negara nama dia Datuk Ahmad Badri Muhammad Zahir mengesahkan bahawa tidak ada rompakan kepada duit GST yang 19.4 bilion. Tetapi duit ni disatukan di dalam komplek, di dalam parlimen, di bentang, tak mengaku. Suruh minta maaf, tak nak minta maaf. Ini perangai pimpinan Menteri Kewangan tuan-tuan yang tuan-tuan suka tu. Jadi saya rasa cukup lah, saya dah beri 16 minit je. Jadi saya terima kasih banyak sekali kepada semua pimpinan apa tu, yang ada di atas ni, Datuk Sri Ihsan Rizal sendiri. Penjamah kita Dato' Najmi Saiful apa ni, Samson Najmi, yang ini kali kedua datang . Dulu di Cina, sini di Cina seberang kampung dia ni sebenarnya, untuk menyemarakkan lagi Mufakat Nasional insyaAllah. Jadi kita doakan untuk Pahang ni, untuk seluruh Malaysia, negara kita, Mufakat ni terus diperkukuhkan, diperkuatkan. Dan salah satu faktor kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan ialah kerana berlakunya Mufakat Nasional ini. Kekuatan yang ada pada UMNO dan PAS itu menyebabkan orang-orang lain, parti-parti lain menaruh harapan untuk bersama dengan gabungan. Sebab itu gabungan ini kita kuatkan. Gabungan ini insyaAllah tidak akan berpecah. Parti Pakatan Harapan, dia selalu menyebutkan kesalahan kepada Mufakat Nasional. Menyalahkan PAS, menyalahkan UMNO. Yang bergaduh dia, orang bersatu bergaduh dengan PKR. Orang bersatu bergaduh dengan DAP. Orang PKR bergaduh dengan PKR. Menteri PKR sama Menteri PKR. Dia bergaduh sama dia, dia salah ke Mufakat Nasional. Kerajaan dia nak jatuh kerana perpecahan tu, dia juga menjalahkan Mufakat Nasional. Inilah dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Dia Pertua PAS Kuala Samaran yang juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, Tuan Haji Hasanan bin Harun.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya jadi pengerusi majlis. Wakil rakyat juga. Penganjur tak bagi bercakap. Jadi kita bercakap kat sini. Saya nak sebut, ada tiga perkara yang UMNO atau PAS UMNO ni sama. Yang pertama, sini kata lagu. Bermula dengan perkataan bersatu. Betul tak? Lagu PAS. Nak nyanyi ke? Bersatulah wahai kaum muslimin. Ha, itu PAS. UMNO, bersatu kita bersatu. Ha, cukup. Agak macam orang UMNO lah. Maknanya pernah jadi orang UMNO lah tu. Pandai nyanyi. Yang kedua. Yang kedua ni saya muskir. Mana penganjur? Penganjur patut letak bendera ni. Dekat bendera kita ni, PAS dengan UMNO ni, dia ada persamaan. Iaitu bulat dalam bendera. Bendera PAS ada bulat putih. Bendera UMNO ada bulat kuning. Tuan-tuan, bulat ni dalam seni reka, seni lukis Islam, dia konsep ketuhanan tu. Bulat ni, tuan-tuan balik tengok gelas, kepala muka gelas tu, konsepnya kita tak tahu garisan tu bermula di mana. Tidak ada mula dan tidak ada akhir pada garisan bulat cawan tu. Jadi konsep ketuhanan, konsep seni Islam. Mana Allah tu tidak ada mula dan tidak ada akhir. Dan ada dalam bendera PAS, ada dalam bendera UMNO. Tapi bendera tak ada ni. Mana? Kecil. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, dasar perjuangan kita sama dah. PAS ni berjuang untuk letakkan kehidupan Islam dalam masyarakat. Berbuih-buih dah mulut. Penceramah PAS ni. Dan hari ni UMNO pun dah ubah. Corang kata dia. Masa pencerangan agung UMNO baru ni bulan 12. Batak agama, Islam lah. Bangsa dan tanah air. Alhamdulillah, maknanya titik tu dah berjumpa. Maka bolehlah masuk gear satu jalan. Tak ada masalah. Jadi untuk menyebut tokoh ceramah kita pada hari ini, boleh nyanyi sikit tak? Boleh tak? Ya? Babi Cina kata boleh nyanyi. Saya dekat duit tak boleh nyanyi, orang marah. Esok dia tak undi saya. Teruskan. Sebab komen yang PAS nyanyi lagu, satu nyanyi lagu PAS. Lepas tu nyanyi lagu negaraku. Lepas tu nyanyi lagu Negeri Pahang. Tiga. Jadi hari ini saya nak tambah satu lagu lagi. Lagu ni khas saya tuju kepada penceramah kita dan juga ahli-ahli UMNO. Dua rangkap ya. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah tuan kau ditatap insan yang hauskan perpaduan? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah kita mencari naungan, Islam menjadi panduan. Tidak lagi. Lepas dia nak nyanyi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, majlis mempersilakan Yang Hormat Datuk Samsul Najmi bin Haji Samsudin, mantan Exco Pemuda UMNO Malaysia, untuk menyampaikan ceramahnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam 'alam. Ala jami'i ni'amihi kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam 'alam. Adada khalqihi kullihim ma 'alimtu minhum wa ma lam 'alam. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidu fi uluhiyyatihi wal ahadu fi rububiyyatihi. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الوحيد في سيادته والأوحد في زعامته اللهم فصل وسلم وبارك على سيد البشر سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين وعلى والديه وآله وأصحابه وحبائه في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم يا من بيدك الأمر والتقدير ألطف بنا يا إلهنا فيما جرت به المقادير
ويسر لنا يا ربنا كل أمر أسير واجعل لنا يا الله من لدنك وليا مرشدا وسلطانا نصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السراج المنير أما بعد فيا إخواني المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون والمطيعون Yang mulia Fadilah Tuan Guru Haji Muhammad Baqi bin Haji Osman Tuan Guru saya yang mengajarkan alif bata saya mengaji Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar yang tidak terhingga yang berlipat ganda sehingga hari kiamat kepada Tuan Guru saya. Sebutlah amin. Yang berbahagia ayahanda saya Tuan Haji Samsudin, pengacara majlis pada malam ini yang berhormat Haji Sufian IR dan Tuan Haji IR Salimi yang janggutnya boleh tahan. Yang berbahagia, yang berhormat adinda saya Datuk Seri Shahaniza, Esko Kerajaan Negeri Pahang. Yang berhormat Sheikh Mujibur Rahman. Yang berbahagia Cikgu Hasnan, Ketua YDP PAS Maran serta saf kepimpinan PAS Maran, Ustaz Hamizi, Ketua Pegawai Khas yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, yang telah pun berucap dengan hebatnya pada malam ini. Sahabat saya Timbalan Saudara Saiful Anwar, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Maran serta saf kepimpinan UMNO Bahagian Maran, tuan-tuan guru para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, lagi dirahmati, lagi diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minallahi salam wa minallahi al-yumnu warahmatu wal barakat. Alaina wa alaikum wa ala jami'i ibadillahi salihin. Kalau yang berhormat Cikgu Sufian boleh menyanyi, saya pun boleh juga. Pantang orang Cenoh seberang, tak menyahut cabaran orang Maran. Ada satu lagu, yang lagu ini dinyanyikan oleh para pejuang Islam. Apabila kita mendengar ceramah Buya Hamka, maka lagu inilah yang didendangkan pada awalnya. Bunyinya bagaimana? Bunyinya begini. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi kuntum malati. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi kuntum malati. Bekerja-bekerja sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Bekerja-bekerja sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Boleh? Boleh juga kan? Lagu ni dia sambung lagi. Jika ayah bunda telah pergi, engkaulah pembela agama dan bangsa, menjadi bintang di malam hari, menjadi pagar sepanjang masa. Menjadi bintang di malam hari, menjadi pagar sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Takbir. Jika engkau tewas di medan jihad, gelar syuhada Allah memberi, arwah-arwah pahlawan senyum melihat, mujahid bangga. Bukan mujahid tu, mujahid pejuang kita lah, PAS dan UMNO. Mujahid bangga berlepas pergi. Apa dia seterusnya? Saudaraku, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, yang lagi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja tiba dari hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Yathrib. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh anak-anak gadis, ibu-ibu, perempuan-perempuan sama ada yang sedang mengandung ataupun sudah tua menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tala al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba asy-syukru alaina ma da'a lillahi hida. Dan di ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, misi pertama Nabi ialah membina masjid. Masjid Quba yang pertama didirikan di dalam Islam. Dan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan mendirikan masjid, memegang batu-batu dan pelepah kurma, Nabi dapati bahawa kaum Ansar duduk di sebelah satu pihak dan kaum Muhajirin duduk di sebelah satu pihak. Orang-orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinatul Munawwarah duduk di sebelah pihak, duduk puak-puak dia je. Dan orang-orang Ansar yang terdiri daripada penduduk-penduduk Madinah duduk satu puak dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adanya gap, adanya pemisah antara golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Sedangkan kedua guruannya, Ansar dan Muhajirin, ialah jund, tentera-tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapakah mereka satu duduk di kanan, satu duduk di kiri? Maka Nabi pada ketika itu sallallahu alaihi wasallam melaungkan satu syair yang berbunyi, Allahumma la isha illa ishul akhirah farham al ansar wal muhajira. Allahumma la isha illa ishul akhirah farham al ansar wal muhajira. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak adalah kehidupan yang benar itu melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang palsu. Hang, kerat aku kerat hang. Aku talakmu, mu talak aku. Kau pangkah awak, awak pangkah kau. Ini kehidupan palsu di dunia. Illa aishul akhirah, melainkan kehidupan yang benar ialah kehidupan akhirat. Memberikan kesan yang besar di kalangan Muhajirin dan Ansar bila mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan ini, bahawa tujuan kehidupan kita ialah dunia akhirat. Akhirat sana, bukan dunia yang sementara ini, yang fana ini, tetapi akhirat yang baka, yang kekal. Farhamal ansar wal muhajirah. Maka ya Allah, kasihanilah orang-orang Ansar, kasihanilah orang-orang Muhajirin, ampunilah orang-orang Ansar, ampunilah orang-orang Muhajirin. Jadikanlah mereka orang-orang yang bersaudara, yang saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Begitulah halnya yang berlaku antara UMNO dan PAS. Dua saudara yang entah kenapa kita pun tak tahu, tak tercatat pun dalam sejarah, duk pangkah antara satu sama lain, bergaduh antara satu sama lain, berbalah antara satu sama lain, punca entah, tak tahu, lupa dah punca. Punca balah PAS dengan UMNO, dia lupa satu benda. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah pun mengasihi ni orang-orang UMNO dan orang-orang PAS. Telah mengampunkan dosa orang-orang PAS dan mengampunkan dosa orang-orang UMNO. Telah mencampahkan kasih sayang di hati orang-orang UMNO kepada orang PAS dan mencampahkan kasih sayang di hati orang-orang PAS terhadap orang-orang UMNO. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang besar,
kalahnya dalam PRU yang ke-14 menyebabkan orang-orang PAS dan orang-orang UMNO, semuanya tentera-tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersatu hati, duduk tegas untuk meruntuhkan jahiliyah, untuk meruntuhkan kezaliman, untuk membuang jauh-jauh kehidupan jahiliyah daripada dunia negeri Malaysia ini. Sebab itu, orang-orang Ansar dan Muhajirin ketika mana mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begitu, maka mereka menyahut dengan sahutan apa? Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abadan. Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abadan. Apa maksudnya? Kamilah orang-orang yang berjanji tak setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad menegakkan Islam di atas muka bumi ini selama hayat dikandung badan. Inilah dia tujuan kita. Sebab itu, siapakah yang menuntuhkan kerajaan PH? Tuan-tuan jawab. Nak bagi RM50. Ni duit saya bawa sungguh. Cepat jawab. Siapa meruntuhkan kerajaan PH? Siapa? Tak betul lagi. Siapa yang meruntuhkan kerajaan PH? Dan apakah yang meruntuhkan kerajaan PH? Apa dia? Apa dia? Kita, duit. Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesiapa yang dikehendakinya, menghinakan sesiapa yang dikehendakinya, memberi kerajaan kepada sesiapa yang dikehendakinya, menarik kerajaan daripada sesiapa yang dikehendaki. Ya, memang benar. Tapi sebabnya apa? Puncanya apa? Puncanya perpaduan ummah. Karena keberkatan perpaduan ummah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala turun atas perpaduan ummah. Kasih sayang orang PAS dan orang UMNO menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pada hari ini runtuh kerajaan Pakatan Harapan. Takbir. Low sangat. Tak gegak kerusi lim gua eng tu gegak lalu. Yang buat gitu jantan. Suara slow sangat. Takbir. Bangunlah. Bangun. Enggan gaya gitu nak berjuang jihad. Tak pada lalu. Bangun. Orang perempuan pun bangun. Lama dah duduknya dengar ceramah sedak jawab ya. Bangun. Daripada hati lubuk nurani. Keluarkan daripada hati kita, keluar daripada mulut kita. Biar sampai kepada telinga-telinga kufar, biar hancur berderai mereka. Takbir! 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 Kasih, sila duduk. Dia ambil 50. Jawapan tepat. Minta maaf. Berkat umrah. Tuan guru, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Hari ini kerajaan Pakatan Harapan telah pun runtuh. Telah pun berderai. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana adanya peringatan-peringatan Nabawi. Jangan baru runtuh kerajaan Pakatan Harapan. Apa pun tak nampak lagi. Jawatan apa pun tak tahu lagi. Kita telah pun berangan-angan mengutip ghanimah. Mengutip harta rampasan perang. Ini peringatan. Kalau kita lihat daripada sirah Nabawiyah, daripada perpangan Uhud. Jangan kita menjadi pemanah-pemanah yang duduk di atas bukit Uhud. Ataupun bukit Seramayah. Bukit memanah itu
ketika mana lihat tentera-tentera kufar telah pun hampir kalah, masing-masing turun berebut. Nampak harta banyak ni. Turun, terjun, bagi lagi. Sedangkan pimpinan tentera kufar pada ketika itu melihat bahawa orang-orang Islam berebut-rebut harta, mereka pusing balik. Membentuk satu ketumbukan, mengelilingi orang-orang Islam dan membunuh orang-orang Islam. Walaupun matinya mati syahid, tetapi kerana ingkar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tetap di atas bukit, jangan goyah, jangan kalau kerana guruh di langit tempayang sudah dicurahkan. Sebab itu dalam keadaan hari ini, malam ini kita jangan rasa seronok. Kita jangan rasa gembira. Jangan. Kerana musuh kita sentiasa jaga. Musuh kita sentiasa sahaja tidak lena. Mereka membuat berbagai-bagai perancangan dan makar dan tipu helak. Jangan kita tertipu. Jangan kita berasa gembira. Jangan kita tidur lena. Maka tanggungjawab kita pada saat ini, apa dia? Bukan tanggungjawab kita pergi jumpa agong, pergi nasihat. Ke bawah dulu, yang mulia, yang maha mulia tuanku, tolonglah lantik ke pemimpin koma ni jadi menteri ke jadi perdana menteri. Bukan itu tugas kita. Bukan tugas kita membanyakkan Twitter, FB dan sebagainya. Bukan tugas kita. Bukan tugas kita beri komen macam-macam. Tugas kita pertama memberi kepercayaan kepada pimpinan. Pimpinan kita, pimpinan PAS, Tuan Guru Haji Adi dan juga Datuk Zahid Hamidi. Ini dua orang yang telah memulakan muafakat nasional. Mana awal lagi? Ketika Datuk Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri, di rumahnya di Sri Satria di Putrajaya telah pun memulakan muafakat nasional ini dengan rundingan yang pertama. Sebelum daripada kita runtuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bagi ilham. Bagi ilham yang terawal bagi pimpinan kita ini supaya berunding dengan lebih awal. Mujurlah perundingan itu dimulakan lebih awal bila kita kalah terus menjadi muafakat nasional. Betul Syekh? Betul. Ini dia. Jadi pertama kita mesti beri kepercayaan. Jangan dengar macam-macam cerita. Jangan dengar berbagai-bagai tohmahan. Jangan dengar berbagai-bagai fitnah. Kata ketua-ketua kita, pimpinan-pimpinan kita ni semua gila kuasa. Jangan dengar perkataan-perkataan yang seumpama ini. Jangan dengar. Itu pertama. Yang kedua, tugas kita ialah apa? Mudajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula pada malam ini, dah dengar ceramah, rasa banyak ada pahala dengar ceramah. Kamu dah pergi dah dewan terbuka macam kelak. Dah banyak dah pahala, tak payah tahajud dah malam ni. Malam inilah malam yang kita kena tahajud. Malam satu hari bulan Rejab. Perempuan tahu ke sejarah satu hari bulan Rejab? Tahu? Tahu ke tak? Itulah. Ini sebab ulama kata ada empat jenis orang. Empat jenis orang. Satu, man yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, dia tahu yang dia itu tahu. Ini orang baik. Yang kedua, man yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu, tak tahu yang dia itu tahu. Ada orang ada ilmu tapi tak ada, tak pakai juga. Tak boleh kongsi ilmu. Ada orang ketiga, man la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tak tahu, dia tahu yang dia itu tak tahu. Ini bagus. Dia tak geti kabar. Kamu tak geti weh. Awak kabar kelah. Ini orang paling bagus. Tapi jangan jadi orang yang keempat. Orang keempat ni macam orang PH ni orang keempat lah. Iaitu man la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tak tahu, dia tak tahu yang dia itu tak tahu. Dahlah tak reti apa satu. Tak nak tanya pula. Bila orang kabur, tak nak dengar pula. Ini. Sebab itu, kita mesti munajat kepada Allah Subhanahu wa taala
pada malam satu Rejab, malam yang penuh keberkatan. Apa cerita malam satu Rejab ni? Mak Nabi kita kahwin dengan ayah Nabi kita. Mak Nabi kita, Sitina Aminah bintu Wahbin, As-Siddiqah Aminah bintu Wahbin, kahwin dengan ayah Nabi kita, As-Siddiq Abdullah bin Abdul Muttalib. Kahwin malam ini, diijab kabulkan malam ini, dan duduk di malam pengantin pada malam ini. Malam pengantin. Apa? Awak pandang gitu? Copeng. Malam pengantinnya mak Nabi kita dengan ayah Nabi kita pada malam ini. Itu sirahnya. Dan ia bukanlah sesuatu yang disengajakan, dak, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal ayah Nabi kita ni As-Siddiq Abdullah ni, ataupun dipanggil Az-Zabih Abdullah, dia hari-hari mana dia duduk? Hari-hari duduk di makam Ibrahim. Daripada remaja-remaja sampai umur 20 tahun duduk di makam Ibrahim. Apa dia buat? Dia berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Melalui syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, agama yang hanif. Maka pada suatu malam, ayah Nabi kita ni anak bongsu, anak pula ketua pembesar Quraisy, ataupun presiden Makkah, ataupun perdana menteri Makkah. Bukan orang komen-komen ayah Nabi kita ni. Anak ketua Makkah, ketua kaum Quraisy. Mestilah dia duduk di sisi makam Ibrahim itu, dikawal oleh pengawal. Kita cerita agama sikit, tak apa. Ada masa? Ada tak? Tak apa. Tuan pengerusi tertidur. Jadi masa panjang. Jadi mestilah dikawal oleh pengawal. Maka apabila dikawal oleh pengawal, pengawal ni tak pejam mata melihat kepada As-Siddiq Abdullah. Tetapi pada suatu malam apa yang berlaku, selepas daripada waktu, kira-kira selepas daripada Isyak, ketika nak bawa balik As-Siddiq Abdullah, tengok-tengok As-Siddiq Abdullah ayah Nabi ni dah hilang daripada pandangan. Tak ada dah di makam Ibrahim. Dan di waktu itu, cuaca yang gelap gelita bertukar menjadi terang, seolah-olah ada matahari. Terang, seluruh Makkah terang. Maka pengawal pergi berlari bertemu dengan Abdul Muttalib. Wahai ketua Quraisy, anakmu telah hilang. Cari, cari, cari. Cari dalam rumah, cari dalam kedai, cari bawah atap, cari belakang bukit, tak jumpa As-Siddiq Abdullah. Apa yang berlaku? Yang berlaku pada ketika itu, As-Siddiq Abdullah sendiri, di pandangan matanya, dia melihat waktu masih gelap, tak terang. Tetapi semua orang dah tak ada di keliling dia. Dia tiba-tiba muncul daripada makam Ibrahim tersebut, seorang laki-laki yang handsome macam dia, segak macam dia, hebat macam dia. Sehingga dalam hatinya rasa ketakutan. Siapa pula ni? Kan? Maka orang itu datang mendekat kepada dia dan memegang bahu dia dan menarik dia supaya berdiri. Dan orang itu berkata, wahai anakku Abdullah, janganlah kamu takut, aku adalah bapakmu Ibrahim. Mana orang Arab sebut bapak ni? Dia tok nenek lah, tokki, moyang. Maknanya apa? Yang keluar daripada makam Ibrahim ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pimpin tangan Abdullah masuk ke dalam Kaabah. Di antara perkara yang diberitahu oleh Nabi Ibrahim AS kepada As-Siddiq Abdullah, dia kata, wahai Abdullah, nanti kamu akan dikurniakan seorang anak laki-laki.
Sekiranya anak itu lahir, kamu sampaikanlah salamku kepadanya dan namakanlah dia sebagai Muhammad. Maka apabila As-Siddiq Abdullah keluar daripada Kaabah, duduk di tepi makam Ibrahim, Nabi Ibrahim AS pun hilang daripada pandangan. Orang yang dia tak nampak sekeliling dia tadi telah nampak semula, dan orang ramai yang tadi duduk dalam cerah gelap semula, maka lihat semula dan berjumpa semula dengan As-Siddiq Abdullah. Bila As-Siddiq Abdullah dibawa balik ke rumah, kau saja cerita kau, awak tak tahu cerita ni tak? Bila As-Siddiq Abdullah dibawa balik ke rumah, bila ditanya oleh Abdul Muttalib, wahai anakku, ke mana awak pergi tadi? Orang satu Mekah ni cari tak jumpa. Apa yang dia kata kepada ayah dia, wahai ayahku, wahai ibuku, maafkanlah aku. Nanti sekiranya kalau aku mendapat anak laki-laki, namakanlah dia Muhammad. Lepas tu dia masuk bilik dia, dia tidur. Yang mak dengan ayah ni tengah-tengah, kenapa pula anak kita cakap gitu? Nak kata buang tabiat? Tidak buang tabiat. Anak kita ni orang soleh, orang baik. Kita ni penganut agama Nabi Ibrahim, agama Hanif. Dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agaknya dia nak kahwin tak? Maka kalau nak kahwin dengan siapa? Jadi nenek mak kepada ayah Nabi kita kata, ada satu orang perempuan yang tidak ada mana-mana pembesar Arab ataupun raja-raja Arab berani meminang dia. Kerana dia adalah orang yang salihah, ahli ibadah, yang mukminah, yang beriman dengan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga berpegang dengan agama Hanif Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa namanya? Aminah bintu Wahab. Maka dikahwinkanlah mak dengan mak dan ayah Nabi kita, dipinangkan, dikahwinkan, dibuat kenduri yang besar, dipanggil orang-orang daripada Yaman dan Syam. Malam pengantin itulah malam satu hari bulan Rejab. Dan malam itulah berpindahnya nutfah nuraniyah Muhammadiyah. Daripada celah kening As-Siddiq Abdullah ayah Nabi masuk ke dalam rahim ibu Nabi As-Siddiqah Aminah. Maka itulah yang disebut Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, berpindahnya di kau daripada orang yang sujud kepada orang yang sujud kepada orang yang sujud. Kenapa? Malam pengantin satu Rejab itu, itulah satu malam ayah dengan mak Nabi bersama. Tapi bersama pun dalam keadaan ditutup oleh tirai-tirai cahaya yang diturunkan oleh malaikat-malaikat. Satair dan hujub diturunkan sehingga kedua-duanya sujud, dan berpindahnya nutfah nuraniyah Muhammadiyah itu dalam keadaan sujud. Dan itulah malam yang pertama dan malam yang terakhir untuk mak dan ayah Nabi. Satu malam tu je. Itu nak cerita malam satu Rejab ni berkat tak berkat. Jadi kalau nak projek sekarang balik, jangan cerita dengan saya. Kan? Balik awal? Tapi kalau orang banyak rumah, payah juga. Power pula. Tak kira lah. Orang tu semua? Tahu dah. Dah ada jadual. Berkatlah orang yang dapat tu. Gurau je, tuan-tuan. Walau bagaimanapun nak beritahu kepada kita pada malam ini. Malam ini malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidur malam ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solatlah sunnah hajat. Solat sunnah hajat. Berapa rakaat ustaz nak sembahyang? Sembahyang 12 rakaat. Minta apa? Minta bahawa pimpinan kita diberikan kerajaan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan yang baik. Kerajaan yang beriman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sejahtera
dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan penduduk-penduduknya. Itu yang kita hendak. Kalau selama ini kata ada rasuah, tak ada lagi rasuah. Kalau selama ini kata ada penipuan, tidak ada lagi penipuan. Kalau kata selama ini ada kezaliman, tidak ada lagi kezaliman. Kalau kata selama ini ada ketidakadilan, tidak ada lagi ketidakadilan. Moga-moga itulah pimpinan-pimpinan yang bakal memimpin negara kita bila runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Sebutlah amin. Suruh sebut dulu baru amin. Kena kuat sangat. Buat apa? Amin. Moga-moga itu. Jangan kita nak kerajaan je. Lantaklah siapa-siapa jadi menteri. Tak balik. Kena doa dengan Allah Subhanahu wa taala sama juga. Kita nak bersyukur, kena minta kepada Allah Taala untuk menjadi orang yang bersyukur. Kena minta, ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang bersyukur, ya Allah. Karena syukur itu pun makhluk Allah. Kalau Allah Taala tak kurnia kepada kita syukur, tak jadi kita orang yang bersyukur. Nak takwa, minta Allah Taala, ya Allah, kurniakanlah saya takwa, ya Allah. Kalau Allah Taala tak kurniakan takwa, tak bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kerajaan yang bakal dibina untuk hari besok, lusa dan seterusnya ini, hendaklah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kehadrat Allah Subhanahu wa taala supaya kerajaan ini kerajaan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kerajaan ini kerajaan yang melindungi agama kita, agama Islam. Supaya kerajaan ini kerajaan yang melindungi orang-orang Islam dan membela nasib orang-orang Islam. Semoga kerajaan inilah kerajaan yang memulakan dan mencetuskan gelombang kehebatan Islam sehingga orang-orang Islam di seluruh dunia bersatu. Sehingga orang-orang Islam di seluruh dunia kembali dihormati oleh orang-orang kufar. Sehingga orang-orang Islam di seluruh dunia kembali kuat, kembali hebat, kembali ditakuti dan digeruni oleh orang-orang yang kafir. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Janji. Malam ni bangun tahajud. Semayang hajat. Janji. Angkat tangan. Tak. Angkatlah. Mana tangan ni orang perempuan? Orang perempuan. Bukan semuanya uzur. Apa orang lalu? Angkat mana tak uzur tu? Ni sekarang balik. Balik ke rumah ni sekarang, semayang hajat. Boleh? Boleh ke tak? Siapa berat mulut, dipersilakan keluar daripada saf UMNO dan PAS. Pergi masuk Pakatan Harapan. Takut. Boleh? Ja'alani Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita di sini, di kalangan kita ada orang yang berkat. Tuan guru kita, Tuan Guru Haji Mak Baki. Moga-moga dengan keberkatan dia dan moga-moga dengan doa dia, kita semua berkasih sayang, kita semua kuat, kita semua bersatu padu. Kita semua tidak akan meleraikan lagi. Tidak akan meleraikan lagi kasih sayang antara kita. Apa jadi pun selepas daripada ini, orang PAS, orang UMNO, tetap kasih dan tetap sayang. Boleh? Takbir! 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah dikau ceraikan antara kami lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertautan antara PAS dan UMNO satu pertautan yang tidak akan diceraikan, melainkan berlakunya hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertautan antara UMNO dan PAS satu pertautan yang boleh menggegarkan dunia, yang boleh memartabatkan Islam, yang boleh menguatkan Islam di atas muka bumi ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana bi fathi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghfir lana bi maghfirati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وأتم نعمة علينا بنعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهدنا بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا بنصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا
برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى والديه وآله وأصحابه وحبائه في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. Syukur ceramah daripada Datuk Syamsul Najmi bin Syamsuddin. Orang macam gelak, orang seberang cenoh. Saya ni sebenarnya mengikut nasihat beliau ni, nak cepat balik, nak semayang apa? Semayang hajat. Malam yang penuh barakah. Malam yang penuh barakah. Barakah. Alhamdulillah. Barakah. Orang Indonesia, Indonesia panggil barakah. Betul. Indonesia panggil barakah. Alhamdulillah. Saya nak balik ke Kuantan, jadi jauh sikit lah. Jadi, tapi sebelum kita balik, sebelum kita balik ke rumah, barakah. Nak barakah, saya menyambut dengan segala hormatnya, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza bin Haji Syamsuddin, adinda kepada Ustaz, selaku Ketua UMNO Bahagian Maran, untuk memberi sedikit sepatah dua kata, kata pemutus. Okey, insyaAllah kita dengarlah. Jangan lama-lama sangat nak balik ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan pengacara-pengacara majlis pada malam ini. Yang saya hormati rakan sejawat saya lah, ya. Cikgu Hasnan Harun, YDP PAS kawasan Maran, yang juga timbalan yang di-Pertua PAS Negeri Pahang. Kekanda saya Yang Hormat Datuk Syamsul Najmi Syamsuddin, mantan Esko Perakan Pemuda UMNO Malaysia dan juga mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Maran, Ustaz Hamizi Yaakob, Ketua Pegawai Khas Menteri Besar Pahang, Yang Berhormat Ustaz Mujibur Rahman Ishak, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Cenoh, merangkap naik Yang di-Pertua PAS Kawasan Maran, Ustaz Ramli, Timbalan di-Pertua PAS, YB Sofian, tak sangka menyanyi pandai, Adun Luit, ya, adinda saya, Tuan Haji Saiful Anwar Mukhtar, Tuan Haji insyaAllah tu, Timbalan Ketua UMNO Bahagian, Yang Umat Datuk Mukarram Shah, Naib Ketua UMNO, kepimpinan kedua-dua parti PAS dan UMNO Maran, ayahanda Tuan Guru Haji Mak Baki, ayahanda saya Tuan Haji Syamsuddin, ibu bapa, adik kakak yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Saya juga merasa sungguh terharu pada malam ini. Mungkin dengan keberkatan malam satu Rajab ini, dan bila sampai tadi melihat sambutan daripada ibu bapa, adik kakak di sini, memberikan bagi saya dan juga rakan-rakan di atas ni kiranya satu semangat baru untuk kita meneruskan perpaduan ummah muafakat nasional di Maran ini khususnya. Dan bila saya melihat ayahanda saya bersama dengan tuan guru saya duduk bersebelahan mengimbau balik kenangan masa saya kecil-kecil dulu, masa koma kenik-kenik dulu, berulang-alik ke surau di Kampung Lanting mengaji, dan saya juga khatam Al-Quran dengan tuan guru. Dan mungkin jugalah hadirnya kita semua di sini adalah juga kerana berkat doa daripada tuan guru kita. Syukur alhamdulillah, dan syukur juga kerana kita diberikan oleh Allah Taala hayat kita ini dapat melihat satu sejarah baru negara kita, sejarah umat Islam di negara kita, bersatunya orang UMNO dan orang PAS. Dan insya-Allah
kami di Mara ini setakat ini telah pun menjalankan gerak kerja bersama dan sentiasa berbincang antara satu sama lain. Dan sebenarnya kepimpinan PAS lah yang antara yang pertama di negara kita ini telah menyatakan taat setia kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Terima kasih kepada 8 orang ADUN PAS yang telah awal-awal lagi bersama-sama dengan kerajaan negeri. Dan sehingga hari ini, walaupun kerajaan negeri Pahang ini diramalkan jatuh, ya, diramalkan bankrupt, diramalkan ranap selepas 3 bulan PRU yang ke-14, rupa-rupanya orang yang meramal tu hari ini yang hilang jawatannya di Putrajaya. Syukur Alhamdulillah. Bila tadi saya melihat bagaimana menteri-menteri di Putrajaya, ya, dah pun tutup pejabat masing-masing. Bawa balik dah file-file masing-masing. Di Twitter, di Facebook, masing-masing dah ucap selamat tinggal. Akhirnya buat kata pindah tadi kerana perpaduan umat, Pakatan Harapan, kerajaan yang memang mereka bangga-banggakan, ranak tak sampai ke PRU yang ke-15. Kita semua pun tak sangka kita bersedia untuk mengadakan gerak kerja pelan raya PRU ke-15. Tapi Allah Ta'ala tu lagi maha berkuasa, lagi maha mengetahui. Hari ini dengan berkat 1 Rejab, Tun Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dan hari ini rakyat Malaysia membuka mata betapa pentingnya raja kita ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong berada sebagai raja pemerintah di negara demokrasi berperlembagaan ini. Ya, hari ini kita melihat sendiri bagaimana kuasa raja pemerintah itu dapat menentukan pemerintahan negara, insyaAllah. Dan saya dipahamkan sekarang ini dua-dua pihak sedang cuba untuk merubuhkan kerajaan. Dan kita doalah, kita doa gabungan Muafakat Nasional akan dapat membentuk kerajaan baru seperti disebutkan oleh semua penceramah kita tadi, sebuah kerajaan yang terbaik insyaAllah untuk rakyat di negara kita ini. Dan kita telah melihat dalam tempoh 2 tahun pelbagai kemungkaran, pelbagai perkara pelik-pelik yang telah dilaksanakan oleh Pakatan Harapan. Ya, tak dijangkau di akal kita perkara pelik tu. Termasuklah mereka mengiktiraf kesamarataan, mengiktiraf LGBT. Termasuk nak bawa ICERT, nasib baiklah. Kita dulu di negeri Pahang antara Dewan Undangan Negeri yang berjaya membawa usul untuk menolak ICERT. Saya ingat lagi saya ditugaskan membawa usul di Dewan Undangan Negeri dan kita ingat geng-geng Pakatan Harapan ni nak bahas. Kita pun dah sedia nak bahas. Ustaz Mujibur dengan YBPN pun dah ready nak bahas. Bila YDP PAS bangun menyokong usul yang dibawa oleh saya, akhirnya diterima sebulat suara. Tak berketik ADUN-ADUN 9 orang Pakatan Harapan. Tak berani bangun, tak berani bunyi, tak berani bantah. Itulah kekuatan Muafakat Nasional, UMNO dan PAS yang telah kita pernah buktikan. Dan kita juga sentiasa merangka dasar-dasar kerajaan negeri setelah kita berbincang juga dengan kepimpinan PAS. Yang terkini nak sebut pun tak tahulah relevan ke tak relevan dah. JKK dengan MPKKP. Pasal geng-geng yang jadi pengusi MPKKP ni tak ada yang guna cok pun lagi. Cok baru siap. Tak ada yang ngecok. Tiba-tiba hari ni dah tak ada kerajaan. Dah. Elang pertama pun tak dapat lagi. Tapi kita kerajaan negeri, kita pun telah menerima nama-nama daripada kepimpinan PAS untuk kita masukkan bersama menjadi ahli-ahli jawatankuasa JKK di kampung kita. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz Cikgu Hasnan, ya, dan kepimpinan PAS yang begitu komited untuk memastikan negeri kita ni dapat sama-sama kita takbir dengan baik, insyaAllah. Jadi nak cakap benda lain banyak pun pasal dah tak relevan. Penyelaras Pakatan Harapan Maran contohnya, baru 2 hari ke dia lantik? Baru je saya tengok gambar dia pagi mesorat. Dah hari ini
dah tak ada pakatan harapan. Ya? Jadi kita tak payah ceritalah. Benda yang dah runtuh, ya, kita pandang ke depan. Orang putih kata kita move forward. Kita pandang ke depan, kita perkukuhkan lagi persefahaman antara kita, kita perhebatkan lagi kerjasama antara kita, kita perbanyakkan lagi penerangan-penerangan ke akar umbi seperti mana pada malam ini, insyaAllah. Ya? Dan kita akan pastikan di Maran ini khususnya Pakatan Harapan akan ditolak. Saya nak bagi tahu tak ada membawang lagi dengan kepimpinan ni. Petang tadi dapat telefon dah daripada kawan baik YBPN. Telefon dah ke saya. Datuk Seri, bila nak ngeteh? InsyaAllah lah esok lusa kita ngeteh lah saya khabar. Lain dah bunyinya. Pasal apa? Ini antara ramai orang Pakatan Harapan ni kenapa dia runtuh hari ni. Antaranya ialah dia tidak istiqamah dalam perjuangan. Dia sentiasa meletakkan kepentingan diri dia di depan daripada perkara lain. Kita berbeza. Kalau tidak, dia tak adalah dalam telefon saya. Nama dah tak telefonnya. Oh, dia tak telefon BPN lagi. Hari esok dia telefon BPN. Saya yakin dan percaya. Hari esok dia ngajak BPN pulak ngeteh. Itulah dia orang-orang Pakatan Harapan ni yang tak ada kualiti. Ya? Begitulah juga muafakat dia orang itu pun tidak ada kualiti. Jadi saya tak nak cakap panjang, dah tengah malam, IR Salimi nak balik derah dia khabar. Ya? Barakah, bukan barakah, barakah kan kena panah dia peti. Ya? Saya ucap terima kasih, syabas, tahniah kepada urusia, penganjur pada malam ini, YB Ustaz. Ya? Selaku tuan rumah Don Ceno, insyaAllah bulan depan kita ke Don Kuala Sentul, kemudian kita ke Luit semula. Tapi bila malam ni saya dengar kekanda saya menyanyi, YBPN menyanyi, saya terfikir pula kita kena buat ni konsert karnival kebudayaan Islam di Maran ni. Pasal banyak ni apa ni bakat-bakat terpendam dan lagu-lagu lama. Saya pun dah lupa lagu yang Datuk Syamsul nyanyi tadi. Masa kenik-kenik kemarin nyanyi lagu tu. Jadi mungkin kita boleh kan, nak mengimbau balik, nak mengambil semangat, ceramah-ceramah juga. Kita bagilah peluang ustaz-ustaz ni menyanyi pula lepas ni. Boleh? Setuju je dia orang tu. Ya? Kebudayaan Islam, lagu nasyid, bukan konsert rock. Kan? Konsert rock pun ada kat lagu rock yang ketuhanan. IR Salimi dah cuk nak nyanyi lagu rock. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Cikgu Hasnan dan kepimpinan PAS Kawasan Maran. Terima kasih syabas juga kepada Timbalan Ketua Bahagian. Sebenarnya Timbalan dan Timbalan, ya, Saiful Anwar dan Ustaz Ramli ditugaskan mempengerusikan secara bersama jawatan kuasa kerja Muafakat Nasional Parlimen Maran. Kita bagi tepukan kepada mereka berdua ni. Yang saya tengok bukan saja buat mesyuarat secara rasmi, mesyuarat tak rasmi bawah pokok pun saya selalu tengok. Dia orang ni bincang sama sendiri. Bagaimana nak memantapkan lagi Muafakat Nasional di Maran. Syabas tahniah kepada ibu bapa adik kakak saya di kampung Senor Seberang ni. Walaupun dah tengah malam, dapat lagi bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri berikutnya. Ceramah Perpaduan Ummah UMNO dan PAS Maran. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dah di penghujung program kita pada malam ini. Jadi majlis mengambil kesempatan ucapkan terima kasih atas kehadiran bersama kita di atas pentas ini daripada PAS yang diketuai oleh yang dipertua PAS Kawasan Maran, Cikgu Hasnan, dengan Timbalan Ketua Ustaz Ramli Abdul Rahman, Naib Ketua Yang Berhormat Ustaz Mujibur Rahman, dan daripada UMNO yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saniza bersama kita di atas pentas ini ialah timbalan dia Saudara Saiful Anwar dan Naib Ketua Bahagian Datuk Mukarram.
Dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini, malam ini, di atas petang ini bersama kita ialah saudara Ustaz Hamizi bin Yaakob dari Pejabat Menteri Besar Pahang, dan juga Yang Hormat Datuk Samsul Najmi bin Samsudin. Saya bersama saudara saya Tuan Haji IR Salimi Wak Saleh memohon keampunan, kemaafan jika ada terkasar bahasa sebagainya dalam masa kami mengendalikan program ini. Dan kita akhirilah majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Al-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.